Nah, kita mau nanya-nanya dulu nih, salah satu bandar dari Serang, Banten nih, ya, Pak Bos Ajim namanya ini. Ini punya timun, punya tomat, punya sampo. Gimana pertimunan sekarang? Yang cantik. Yang tercantik lakunya 6 rep. Ini udah dioperal belum? Enggak dong, kan posisinya bertahan, Bos. Kosong. Keren dah. Masih jual berapa? Rahasia dong. Rahasia. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kandis Jagat yang selalu membongkar semua harga-harga sayuran di pasar induk Cibitung ini ya. Nah, sekali lagi belum subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya. Yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai. Seperti biasa, selalu pantau kegelapan ya, langsung aja di depan kita ada daun bawang dan seledri ya ini. Harganya untuk seledri masih imbang di angka 10.000, dan untuk daun bawangnya masih imbang di harga 8.000 sampai 7.000 rupiah, dan untuk ecerannya di angka 15 sampai 13.000 rupiah saja. Gelap ya. Oh, jalan penuh lumpur. Nah, ini Bos Obral ya. Keren Bos Obral. Bos Obral dagangannya masih banyak. Halo Bos Obral, gimana kabarnya sekarang? Aduh. Hari ini lagi metik hasil, Bos. Iya. Kayaknya secara membawa nikmat, Bosku. Aduh. Selorok tuh. Tadi kan ke gunung. Sekarang udah habis. Oh, jadi enggak? 35 aja. Enggak kurang lagi. Itu yang 25 atau yang mana yang satu? Oh, 35. Hah? Enggak kurang lagi nih. Ini yang ngecer ke habis ini, tinggal ngangkat-ngangkatin. Lagi keren dia. Lagi sibuk dia, ternyata dia lagi sibuk. Iya tuh. Tawar 3,5 aja belum jual. Walaupun masih banyak kayak gini, masih bertahan di angka 5.000 rupiah saja. Dan samponya masih imbang di angka 4.000, 3.000 samponya ya. Rame. Ya, untuk ini salah satu timun bandana ya. Timun bandana harganya walaupun di malam hari ini masih mampu bertahan di angka 5.000 rupiah saja ya. Ini salah satu timun yang paling cantik. Kalau timun yang kurang cantik itu harganya cuma di angka 2.000, 3.000 rupiah saja. Ini salah satu bandar jualnya ya. Centeng pun sama ngejualnya 5.000. Kalau masukin langganan masih 6.000 rupiah ya, karena langganan itu mah dipilih. Langsung ini salah satu sampo ya. Sampo ini sekarang harga jualnya ada di posisi kedudukan 3.000 ya sampai 2.500. Kalau sawinya tadi udah kita sebut, dan ini salah satu kacang ya. Ini kacang masih banyak. Kacang malam hari ini ngedrop ya. Yang siang 10.000 sekarang cuman di angka 7.000, itu pun kacang yang paling bagus ya. Kalau kacang yang kurang bagus mah harganya ada yang di angka 5.000. Ini jualan bandar ke pembeli. Dan untuk tomat sekarang lagi harap bersabar aja yang punya tomat. Tomat sekarang ini nggak jualnya cuman di angka 3.000 ya. Itu pun tomat yang paling cantik. Kalau tomat seperti ini harganya cuman di angka 2.000 rupiah saja. Ya, lanjut ini salah satu oyong ya. Ini oyong dari daerah Banyuwangi ya. Salam sukses buat petani Banyuwangi ya, di bawah naungan Bos Ulum. Ini harga oyong sekarang, harga jualnya cuma ada di posisi 5.000 karena di malam hari ini ngedrop. Oyong udah 2 hari, udah 3 hari ini sebenarnya ngedrop ya harganya. Dan untuk ini salah satu terong merah. Terong merah ini harganya yang paling bagus itu di angka 6.000 rupiah ya.
Kalau terong antaboga itu cuma di angka 5.000. Bahkan terong yang daerah itu sudah di angka 7.000, bahkan barangnya nggak ada, kosong. Makanya saya minta terong, kalau ada yang punya terong komen di bawah, saya minta bawain terong tiap hari 2 ton. Kali-kali aja ada subscriber kita yang punya terong ya. Saya minta terong tiap hari 2 ton. Jangan banyak-banyak, 2 ton aja. Terong yang cantik ya. Masalah harga menyesuaikan nota ya. Kalau barangnya cantik, notanya tinggi. Makanya saya sebutin seperti itu penjualannya, seperti itu ya. Dan yang punya pare silakan komen di bawah, minta nomor HP, boleh bawain saya pare ya, dari mana aja, yang penting pare ya cantik. Ini salah satu wortel. Wortel selalu kita bicarakan ya, wortel Medan ya. Wortel Medan ini harganya sekarang ada di posisi 70.000, belum ada penaikan ya. Satu kantong ini dengan berat bersih 10 kilo. Dan untuk yang dusanya itu berat bersih 10 kilo juga dengan harga jualnya di angka 90.000 rupiah saja. Nah, kita mau nanya-nanya dulu nih, salah satu bandar dari Serang Banten nih ya, Pak Bos Ajim namanya ini. Ini punya timun, punya tomat, punya sampo. Gimana pertimunan sekarang? Yang cantik. Yang tercantik lakunya 6.000. Alhamdulillah ada penaikan lagi. Kalau tomat gimana nih? Sampai udah 1.000. Ya ampun, ya ucapin aja buat seluruh petani tomat harap bersabar gitu. Tapi aja ya. Tapi kalau yang cakep mah pas 2.000 Mas. Itu tetangga sebelah lagi ganggu gue itu, iya. Bos obral lagi nyusu katanya. Kalau itu sampo jual berapa sampo? Sampo jual 25-3.000. Sampo jual 25-3.000. Kacang yang lagi ngedrop hari ini kacang juga ya? Kacang tawarnya 4.000. Yang paling cantik tadi jual berapa? Koceng. Aduh, harap bersabar, makasih infonya bosku. Wow, keren dah. Ini di sebelahnya ada bos obral, lagi makan apa bos obral? Lagi panas dalam. Panas dalam ini udah diobral. Agar rasa susu. Ini udah diobral belum? Enggak dong, kan posisinya bertahan bos. Kosong. Keren dah, masih jual berapa? Rahasia dong. Rahasia, tapi kita udah tahu 4.000. Kambing. Kambing. Nota monyet. Kambing nota monyet. Monyet itu 23, kambing 35. Ya udah, makasih mpoknya. Tipis. Cuman tipis 12 ton. Aduh. Dobral bos obral, bos obral. Tadi yang saya sebutin, nah Oyong dari Banyuwangi ya. Dan ini salah satu terongnya ya. Untuk yang masih viral ini Oyong viral sebenarnya, cuma memang udah agak lemah ya. Terong merah yang cantik seperti ini viral juga, dan pare pun sekarang harganya lagi viral juga nih. Pare sekarang harganya udah imbang lagi di angka 7.000 rupiah saja ya. Dan untuk terong bulatnya sekarang 5.000, terong bulat kopal 5.000, terong bulat apel di angka 5.000 rupiah saja. Untuk terong portun tuh, terong portun ya, terong portun pare tuh. Terong portun harganya sekarang cuma di angka 5.000 rupiah, itu pun yang paling cantik ya. Ya ini kita nemuin bos labu ya. Halo bos labu. Wow, gimana ini labu Bandung, labu Bali atau labu Jawa? Labu Garut ini bos. Garut, gimana labu Garut harganya? 3.000. 3.000 per kage. Wow, hebat lah. Labunya gede-gede banget ya? Kosong sekarang bos. Kosong ya? Iya kosong. Wah, mudah-mudahan untung banyak lah ya. Keren dah. Iya. Makasih bos bu. Nah ini di sebelahnya bandar apa ini ya? Wortel. Gimana wortel, ada penaikan belum? Wortel masih standar bos. Berapa? Masih di angka 85. 85 dan kardusnya? 11. Hah? 11. Kardusnya 11? Iya. Wah keren, ada penaikan ya. Yaudah makasih infonya. Oke lah kalau oke, begitu. Oke, ini sekarang 85 nih. 85 yang mana 11, berat bersihnya 10 kg semua. Dan harganya lagi kacau ya. Kacang ini pilihan ini, kalau tadi ono bandar udah ngejualin goceng, tapi kalau ini centeng harga kacang masih imbang di posisi kedudukan 8.000 ya, karena dia pilihan. Ben.
Ya ini salah satu engkol Garut. Engkol Garut harganya ini masih imbang di angka Rp2.500 saja ya. Bandar lagi ngelamun lihat tuh. Banyakan pusing dia ngelamun bandar kayaknya. Oh, garuk-garuk kepala dia. Oh. Kentang masih imbang, kentang Dieng harganya Rp12.500 ya, dan untuk kentang Bandung harganya Rp10.500 ya, dan ada juga yang Rp8.000 tergantung barang dan kecantikannya juga ya. Dan untuk ini engkol Medannya dengan berat bersih 20 kilo masih dobrol dengan harga Rp90.000 saja. Ya, untuk boncis ini harganya masih imbang di angka Rp7.000 ya, dan ini salah satu apa nih? Tuh selada keriting ya, selada keriting masih imbang di angka Rp13.000, dan untuk itu brokolinya harganya masih imbang di angka Rp15 sampai Rp13.000, dan labu kecilnya masih imbang di angka Rp7.000 saja ya. Nah, ini jagung banyak banget nih, jagung udah dikupas tuh, jagung tuh, jagung harganya cuma Rp3.000. Nah, selada keriting tuh tadi udah saya sebutin, selada keriting 15.000. Ini salah satu jengkol di depan kita yang lagi viral. Jengkol harganya Rp60.000, untuk jengkol kulitnya itu Rp15.000. Dan itu kulit meninjau Rp18.000, dan meninjau biasa Rp13.000, dan asam itu harganya di angka Rp10.000 saja. Seperti biasa, ini ada engkol, saya mau nanya bandar engkol. Halo bos engkol, iya, berapa bos sekarang belinya malam hari ini? 18 ini. Oh, 18 berarti nggak akur ya, ada yang 25, ada yang 2000, ada yang 18. Emang ini 18 kurang bagus apa gimana? Ini gini. Oh, apa bagus ya? Tapi kurang cantik beneran kali ya? Iya, banyak banget sekarang. Oh, hari ini banyak. Waduh, itu teman-teman suri masih banyak teman suri itu. Iya. Ya udah, yang penting untung banyak aja lah bosku ya. Ya, ya. Keren. Cuman sore 2.500 dijual. Ada jagung, jagung harganya 3.000. Nah, ini salah satu cabai caplek dari Jember. Ini caranya masih 30.000 ya. Nah, untuk ini CMK cabai merah keriting, harga jualnya sekarang ada di posisi kedudukan Rp20.000 ya. Nah, soalnya bandar nguarin di angka Rp16.000 lagi ngedrop. Harap bersabar aja buat petani CMK. Dan untuk ini caplek ini kalau Madura cuma ngejual di angka Rp20.000 saja. Ini bandar nggak mau ngomong, ini bandar malu-malu. Hah? Iya, lagi malu-malu deh kalau ditanya. Oh ya kan, lo ya kan. Aduh, tuh. Aduh, aduh, dia mah agak mau ngomong ini. Nah, ini beda nih ya. Ini sama yang belah sana beda nih. Tuh, beda kan ya. Kalau ini montilan nih. Yang tadi ori udah habis. Ori di malam hari ini nguarin ori cuman Rp23.000 ya. Dan ini muntilan Rp20.000, dan yang tadi kita sebut itu pesisir Bandung, Pentrol. Itu harganya Rp25.000 saja ya ecerannya. Untuk bandar nguarin di angka Rp18.000 itu cabai yang tadi kita sorot yang onono ya. Keriting udah kita sebut, dan ono ada salah satu cabai hijau TW sekarang harganya acaranya cuma di angka Rp15.000 saja ya. Dan untuk caplek tadi kita udah sebut, cabai rawit putihnya harganya masih bang di angka Rp10.000 saja ya. Untuk cabai hijau TW yang cili harga masih imbang di angka Rp25.000. Untuk hijau TW nya itu harganya masih imbang di angka Rp15.000 saja. Dan hijau patrol masih imbang. Kalau ini hijau patrol, ini harganya Rp10.000 saja ya. Oh iya, kalau keriting hijau itu sama harga keriting hijau, caranya masih di angka Rp13.000 ya. Keriting hijau yang tercantik. Untuk ini saya rasa saya ngerangkum semua harga-harga cabai ya. Kita lanjut menuju ke semua harga sayuran yang lainnya. Salam sukses saja buat seluruh petani cabai Indonesia. Salam sukses buat seluruh pedagang Indonesia.
Nah, buka ya, udah banyak yang buka eceran, terong, tomat. Ini tomat cakep banget nih. Ini tomat kayak gini cuma 3.000 sampai mateng semua. Dan ini salah satu timun yang tadi dibilang 6.000 seperti ini timun bandana ya, udah diecer. Untuk asam masih harganya lagi parah, cuma jangka 10.000. Depan kita ada bawang ya, ecerannya ini. Eceran bawang ini dari 20.000 sampai 25.000, beda-beda barangnya ya. Yang kecil seperti ini ecerannya 20.000 ya. Bisa dibeli 5 kilo bisa, 3 kilo pun bisa ya. Itu banyak yang buka, jagung harganya lagi kendor tuh. Ya saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga sayuran di pasar Induk Cibitung ini ya. Terima kasih yang udah menonton, saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Kita kembali lagi di video besok siang. Nah, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.